Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Saya tak beritahu SPRM, Guan Ying minta keuntungan 10%, saksi. Seorang saksi pendakwaan utama dalam perbicaraan rasuah Lim Guan Ying yang dikaitkan dengan projek terowong dasar laut Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion, memberi keterangan bahwa dia tidak memberitahu SPRM pada 2018 tentang tertuduh yang didakwa meminta 10% daripada keuntungan masa depan nilai projek itu. Bagaimanapun, pengarah konsortium Zenith Construction, Zarul Ahmad Mat Zulkifli, mengulangi dalam keterangan mahkamahnya bahwa ini kerana kenyataan yang diberikannya kepada SPRM pada Mac 2018 adalah mengenai siasatan agensi itu terhadap ahli perniagaan G. Ganaraja. Zarul memberi keterangan lisan semasa pemeriksaan balas oleh peguam bela RSN Raya dalam prosiding terhadap saksi penting pendakwaan itu. Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, peguam pembelaan Lim cuba mencabar kredibiliti saksi itu. Raya, dalam ini kenyataan SPRM pada 2018 tidak ada sebut 10%. Zarul, saya disuruh fokus pada Ganaraja. Raya, tidak, fokus pada kenyataan SPRM pada 2018 ini. Zarul, betul, bukan dalam kenyataan ini. Zarul bagaimanapun menegaskan bahwa dia berpegang kepada keterangannya sekarang yang diberikan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Disember 2021 yang memaklumkan bahwa dia terkejut apabila Lim didakwa meminta 10% keuntungan masa depan daripada projek itu. Ganaraja sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 3 April 2019 atas dakwaan memperdaya Zarul sebanyak 3 kali pada 2017. Untuk mempercaya dia, Ganaraja mempunyai kaitan politik yang boleh menghentikan siasatan SPRM terhadap Zarul. Bagaimanapun, pada 23 Disember 2020, Ganaraja mengaku bersalah atas pertuduhan alternatif mengikut Seksyen 218-1-A Akta Syarikat 2016, dan Mahkamah Session Shah Alam menjatuhkan hukuman denda RM230,000 ke atasnya. Ganaraja dan Zarul kedua-duanya adalah saksi pendakwaan dalam perbicaraan yang sedang berlangsung bagi kes rasuah Lim.